Aibtu Bambang Babin Kamtibmas Kelurahan Jati Pulau Polsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat mendampingi Kapolsek Palmerah Kompol Aryono, Kanit Binmas Ibtu Bahrun bersama jajarannya serta anggota Citra Bayangkara silaturahmi ke rumah Ibu Cucu yang berusia 82 tahun berprofesi sebagai guru ngaji Musholah Baitur Rahmah di Jalan Semangka 3 RT 7 RW 9 Kelurahan Jati Pulau Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. Dalam silaturahmi ini bertujuan membina hubungan yang baik dengan tokoh agama dan masyarakat guna menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Sebagai rasa hormat kepada orang tua, Kapolsek membawa oleh-oleh berupa beras dan bahan mentah lainnya, terkandung maksud sebagai ungkapan dan berbagai serta kepedulian terhadap masyarakat yang sudah banyak berjasa, terlebih sebagai pengajar atau guru mengaji yang hingga kini sudah berusia 82 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.